Hari ini saya meresmikan TPST RDF SRF Kebon Kongo, ya. Ini saya sangat berbahagia hari ini, ya, karena ini meneguhkan betapa keseriusan kita selama ini dalam program NTB Bersih, NTB Hijau, dan Renewable Energy. Itu step by step, dari sedikit demi sedikit itu kelihatan hasilnya. Ini adalah hilirisasi atau industrialisasi daripada pengolahan sampah, ya. Nah, sebelumnya sudah ada pabrik bata plastik. Nah, itu bentuk industrialisasi untuk pengolahan sampah non organik, ya, plastik. Nah, ini sebagian besar sampah organik. Dengan adanya hilirisasi ini memudahkan kita untuk mengelola sampah ke depan. Istilahnya, yang akan makan sampah itu sudah ada, yang akan ngolah sampah itu sudah ada. Tinggal bagaimana sekarang sampah di NTB ini secara keseluruhan itu dari waktu ke waktu semakin banyak terpilah, dan semuanya harus ujungnya itu adalah ke tempat pengolahan. Nah, saya untuk Kota Mataram saya apresiasi, ya, karena Kota Mataram ini sudah ada penurunan dari jumlah sampah yang dibawa ke sini. Yang mulanya dulu 300-an, ya, sekarang itu sudah 200 ton. Tapi masih banyak. Masih 200 ton, ya. Dan ini harus terus per hari. Tapi turun 100 ton itu enggak gampang, ya. Nah, ini yang terus-menerus saya mohon kepada Kota Mataram untuk terus-menerus diturunkan. Terus-menerus memperbanyak yang terpilah. Jadi semakin banyak sampah ini bermanfaat. Bayangkan kalau kita pilah sampah, dia bisa jadi bata plastik, bisa bikin rumah, bikin apa aja, kayak bikin Lego dalam waktu yang singkat, ya. Dia bisa jadi bahan bakar untuk jeranjang, ya. Dia bisa menjadi pelet untuk apa itu yang BSF, makanan untuk ternak, bisa menjadi pupuk, bisa menjadi banyak hal yang bermanfaat kalau kita pilah. Ya, jadi ini PR besar kita untuk bagaimana pencapaian yang sudah Mataram lakukan, ya, saya berharap kabupaten lain juga ikut, ya, sehingga hilirisasi yang kita siapkan, seluruh regulasi yang sudah sangat lengkap di NTB ini, mungkin paling lengkap di Indonesia, ya, punya jakstradanya udah lengkap, ya, 10 kabupaten semua. Kota semua sudah ada malahan, ya, di dimulai dari provinsi, kemudian kita kan semua sudah punya regulasi, sudah ada hilirisasi, sudah ada pasarnya ada, ya. Nah, sekarang kita dorong, mudah-mudahan ini menyebabkan semangat dari kabupaten kota lebih tinggi lagi, karena memang tanggung jawab pengelolaan sampah rumah tangga itu ada di kabupaten kota. Ini kita dorong untuk terus-menerus meningkatkan pengelolaan sampahnya. Jadi sampah terpilah makin banyak, ujung-ujungnya ke tempat pengolahan. Bukan, tidak ada lagi ke depan yang namanya tempat pembuangan sampah. Yang ada adalah tempat pengelolaan sampah, ya, terpadu, ya. TPS 3R ada di semua kabupaten kota. Sangat banyak. Banyak sekali. Pertanyaannya, apakah TPS 3R itu semuanya beroperasi dengan baik? Nah, itulah PR kita. Nah, kalau PR kita ini bisa kita tuntaskan sesuai sama tupoksi kita masing-masing, wah, nggak ada yang tidak mungkin. Ya. Kenapa kemudian Menteri Energi Inggris sampai datang ke sini? Karena dia surprise lihat NTB kok berani, ya, net zero emission 2050, Indonesia aja 2060. Pada saat saya presentasi di Glasgow di 2021 akhir, di situ ternyata membuka mata dunia. Saya juga nggak ngeh, kok ternyata negara-negara ini langsung undang kita. Makanya saya beberapa kali keluar negeri itu diundang mereka, ditanggung mereka, diundang mereka, gitu. Untuk benar nggak sih, betul nggak sih provinsi kamu itu serius untuk ini, gitu loh. Dan mereka mau bantu. Nah, semua yang sudah baik ini, ya, ini perlu effort. Karena ini masih bisa dibilang kalau ngelola sampah itu kan butuh puluhan tahun, ya. Saya nanya aja di Denmark, ini prosesnya sampai seperti ini berapa tahun? Mereka bilang 50 tahun, setengah abad. Mesti masuk ke TK, SD, SMP, edukasi itu, ya. Jadi yang kita mulai terus ke depan,
bagaimana kita tidak hanya SMA-SMK saja yang program NTB Bersih, NTB Hijau, tapi gimana SMP juga, gimana SD juga, TK juga yang menjadi wewenang kabupaten kota ini juga masuk edukasi itu. Masuk ke parameter penilaian kepala sekolah. Jadi kepala sekolah, seperti kami di provinsi 30% penilaian itu dari lingkungan. Jadi enggak bisa kita kalau enggak masuk ke institusi pendidikan juga gitu. Nah, ini yang terus-menerus kita ke depan harus makin ini sehingga yang sudah ada ini jangan sampai sia-sia gitu. Semuanya yang dimakan betul-betul sampah dari NTB, sampah NTB terkelola, tidak dibuang di selokan, tidak dibuang di pinggir jalan, tidak dibuang di sungai, tidak masuk ke laut, tetapi ada di tempat-tempat sampah. Kemudian ada yang angkut bawa ke tempat-tempat pengolahan, ya. Bu, dari TPS ini, ini berapa kapasitas yang bisa mengurangi daripada tumpukan sampah di TPS? 120 ton. Outputnya 50 ton. Itu tentunya step by step ya, nggak bisa tiba-tiba 110 ton gitu. Nggak bisa, ini kapasitasnya 120 ton, outputnya 50 ton. Ini juga nanti pasti akan diimprove kualitasnya, pengelolaannya seperti apa. Ini belajar terus, improve terus gitu loh, supaya terus dari waktu ke waktu kapasitas nambah dan kualitasnya semakin baik. Sehingga tuh energi-energi yang tidak terbarukan tuh bisa diganti sama energi terbarukan. Sekarang NTB ini pencapaian energi terbarukannya sudah 20,44% loh. Diam-diam gitu udah 20,44%, target kita 17%. Dari mana itu? Dari pemanfaatan matahari ya. Sekarang seperti di IMNT kan tenaga ini dari matahari dan banyak instalasi-instalasi matahari. Kemudian juga mikrohidro ya. Kemarin itu kerjasama sama pemerintah Inggris itu kan meresmikan Pandanduri yang mana aliran airnya itu dimanfaatkan untuk membangkit listrik. Jadi sebenarnya luar biasa potensi kita ya, kalau saja semua dam-dam kita bisa itu ya hutan. Ada itu kan butuh waktu, butuh ini gitu. Nah, jadi itu yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan lah ini bisa terus ya dijaga sama teman-teman untuk bisa berjalan dengan baik gitu. Ya. Ya, makasih teman-teman semua. Ya.